Halo semuanya, kembali lagi di channel Angeline. Nah, di video kali ini tuh Enje mau review barang atau produk baru dari Emina. Jadi Emina itu adalah salah satu brand kesukaan aku, guys. Itu tuh kayak dikhususkan untuk remaja-remaja kayak aku gitu, yang kulitnya sensitif itu pasti dia ngeluarin, guys. Nah, jadi produk ini tuh yang pertama itu kayak ada body mist atau perfume, kemudian yang kedua ada kayak lipstick, bisa dibilang lipstick, bisa dibilang lip balm, dan juga bisa dibilang lip tint, guys. Jadi untuk kalian yang penasaran, kalian klik tombol subscribe-nya dulu di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain notification-nya. Oke? Yuk langsung aja kita review. Jadi kemarin aku beli barang ini di Shopee, di official store-nya Emina. Packaging-nya kayak gini, guys. Packaging Emina-nya kayak gini. Bukan packaging Emina sih, packaging pengirimannya. Jadi sebenarnya di dalamnya ini tuh ada bubble wrap-nya. Jadi tadi aku buka karena aku takut barang aku nggak lengkap gitu loh, maklum. Kemudian di sini aku beli dua. Yang pertama itu ada perfume, yang kedua ada ya kayak semacam tadi yang aku bilangin. Nah, jadi ini produk baru dari Emina, guys. Emina itu baru pertama kali ngeluarin parfum kayak gini, dan baru ngeluarin lip balm yang ada warnanya mungkin ya. Ini tuh kayaknya hampir mirip sama Marshmallow deh. Dan aku mau review dari ininya dulu. Ini tuh namanya Emina Oh So Kissable Tinted Balm Stick. Bener kan? Ini kayak lip tint. Bisa dibilang lip tint, bisa dibilang lip balm, bisa dibilang lipstick, terserah kalian aja mau bilang apa ini, guys. Kemudian di sini itu keterangannya a pH sensitive color for your lips, so you have your own special kiss to blow, katanya, with UV protection. Nah, jadi dia itu udah mengandung anti ultraviolet atau paparan sinar matahari. Jadi kalian jangan salah, guys, bibir juga butuh kayak semacam SPF gitu supaya bibir kita itu nggak hitam. Nah, ini bibir aku hitam, guys. Kemudian ini tuh packagingnya hampir mirip sama lip balm Wardah. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya, silahkan kalian searching di ini aku, video aku yang review lip balm sama lipstick Wardah. Oke, okay? Ya, packagingnya sih kayak cute gitu ya, perpaduan warna pink tua gitu sama pink muda. Kemudian di sini ada gambar candy-candy-nya gitu, di sini ada gambar lope-nya gitu. Ya, segitu aja sih. Terus kemudian di belakangnya banyak banget tulisan tapi menggunakan bahasa Inggris. Aku nggak ngerti. Nah, untuk membukanya itu ini ada di double gitu loh, guys. Yang pertama itu kita buka yang sebelah sini, kemudian kita buka lagi. Susah ini. Nah, jadi dia itu punya double penguncinya gitu. Kemudian di dalamnya kayak gini, kita langsung buka aja. Jadi isinya itu cuma segini. Segini juga mahal. Nah, kemudian dari packaging sticknya ini tuh kayak lucu banget gitu, kayak purpen, kayak pulpen yang biasanya ada di hadiah-hadiah Ciki Jaguar gitu loh. Di sini warnanya kayak warna pink gitu, pink muda. Kemudian di sini ada gambar lope-nya, dan di sini ada tulisan Oh So Kissable Emina. Menurut aku sih cute gitu ya, kayak apa ya, simple aja gitu tapi mewah, bukan mewah lagi tapi mewah. Kemudian di sini juga ada keterangannya Emina So Kissable Tinted Balm Stick Plum Candy. Sorry guys, berisik karena ada motor. Setelah kita buka, jadi ininya itu kayak gini isinya.
Jadi isinya itu hampir sama kayak packagingnya guys, warnanya wangi banget sih, wanginya kayak wangi permen, sumpah demi apa. Kita langsung cobain aja minanya. Seperti biasa aku tidak menggunakan cermin untuk ngaca. Nah dia mulai keluar warnanya gitu. Nah setelah aku pikir-pikir, ini rasanya kayak permen pocong gitu loh guys. Permen, bukan, maksud aku bukan pocongnya gitu, permen pocong yang rasanya strawberry, kemudian ada yang rasa orange gitu, jeruk. Nah kayak gitu, benar deh. Ini tuh nggak lengket, kemudian minyaknya itu nggak banyak banget sih menurut aku. Kalau misalkan ini, ya menurut aku ini hampir mirip kayak marshmallow guys. Fix ini hampir mirip sama marshmallow. Nah kemudian di sini juga keterangannya kalau misalkan Oso Kissable ini tuh dia ngeluarin warnanya nyesuaiin sama pH yang ada di bibir kita. Jadi mungkin pH bibir aku kayak gini, warnanya jadi kayak rada-rada gelap gitu. Pas aku aplikasiin halus banget. Ya menurut aku ini sih lumayan bagus, lumayan untuk dipakai sehari-hari dan untuk ke sekolah. Kayaknya ini aku bakal pakai setiap hari ke sekolah. Enggak setiap hari, kan hari Minggu sama hari Sabtu libur. Nah, guys, kemudian di sini aku langsung mau review produk yang kedua yaitu Emina Body Mist. Ini yang varian Ocean Mist. Kalau enggak salah ini tuh ada 4 varian. Yang pertama itu seingat aku ya, ada Indian apa gitu ya. Kemudian ada ya banyak sih intinya mah ya. Nanti aku kasih tahu deh di sini dan aku kasih tahu harganya. Oke. Kita review dari segi packagingnya. Ini tuh packagingnya kayak travel size banget. Warnanya kayak biru gradasi putih gitu. Nah, guys, setelah aku pikir tadinya aku mau beli varian yang warna pink yang Indian gitu, guys. Aku tadinya mau beli yang warna itu karena menurut aku dari segi packagingnya itu kayak lembut banget gitu ya, kayak perempuan banget. Tapi setelah aku search di YouTube, katanya yang warna pink itu rasanya nggak enak, rasa lagi wanginya itu nggak enak banget, dan mereka banyak banget ngerekomendasiin yang varian ini yang Ocean Mist. Aku sih belum tahu ya. Jadi di sini itu dia ada tanggal expire-nya tanggal 22 bulan 10 2002. Nah, di sini ada barcode-nya. Ya udah sih gitu aja, kayaknya ini kayak packaging-nya kayak ada gambar bunga vanilanya gitu loh. Iya, kayak ada gambar bunga vanilanya. Kalian tahu enggak bunga vanila? Kalau enggak kalian enggak tahu, nanti aku kasih gambarnya di sini, oke? Kita langsung mau nyium aromanya aja. Ini sih ada alkoholnya. Ini packagingnya yang 10 mili. Lumayan sih, coba kita semprot ke tangan aku. Keras. Nah, kalau misalkan kita semprot itu tadi keras. Kemudian di sini itu sekali pump gitu ya, di sini langsung banyak banget keluarnya gitu. Sensasi pertama kali yang aku rasain itu pas aku semprotin ke kulit aku, dingin, pasti dingin karena ada alkoholnya. Kemudian wanginya itu kayak nyengat banget gitu. Ya nggak tahu sih ya, masing-masing orang kan punya selera berbeda-beda dalam segi wangi-wangiannya juga.
Oh, enggak sih, tapi kalau lama-kelamaan wanginya itu jadi kayak manis banget gitu loh. Kayak enak sih. Kayaknya aku bakalan pakai ini ke sekolah dan menurut aku sih ini lumayan bagus gitu. Dan segini itu harganya kalau nggak salah 21.000. Nanti aku kasih harganya di sini, oke? Oke guys, jadi segitu aja video review dari aku. Gimana nih reviewnya, bagus atau enggak? Silahkan kalian komen di bawah ini. Kalian request video apa lagi ke aku. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya dulu. Kemudian kalian klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan nyalain juga notification-nya. Atau kalian juga klik bell-nya. Kemudian jangan lupa juga share ke sosial media kalian. Dan share banyak-banyaknya supaya teman-teman kalian gak nyesel kalau misalkan beli suatu produk dari Emina. Okay guys, thanks for watching this video and...